Yang durian merah ini berapa? Itu aku enggak tahu, ini nawas. Oh, macam-macam tuh durian merah tuh. Nah, banyak yang tanya nih Bu, durian merah kayak mana isinya? Kuning. Sobat Kaltara, jumpa lagi dengan kita di sini di channel lagi Kaltara. Dan pastinya hari ini Egi berada di Kilo 40 warga Punan Kalimantan Utara. Nah, depan-depan jalan seperti ini masih banyak durian yang dijual oleh warga Punan yang ada di sini sampai Kaltara. Nah, setiap kita mampir di sini kita melihat ternyata masih banyak duriannya, dan kalau kita mau beli kita langsung singgah saja di sini. Oke, sampai Kaltara. Halo Bu, permisi. Wah, duriannya berapa nih? Yang durian merah nih berapa? Itu aku nggak tahu, ini nawas. Oh, macam-macam tuh durian merah tuh. Nah, banyak yang tanya nih Bu, durian merah kayak mana isinya? Kuning. Kuning juga. Kayak mentega. Kayak mentega. Manis kah? Manis. Manis juga. Iya. Wah. Nah, ini juga modelnya kayak apa? Kayak rambutan. Tapi ini tebal kayak isinya nih. Iya, tebal. Saya tuh biasa makan yang kayak gini. Itu kan durian yang kayak yang ditanam, tapi ini yang di hutan. Ini yang di hutan nih, tinggi pokoknya nih. Nah, saya katakan kita akan beli lainnya. Lainnya satu begini 50.000 ya? Iya. Nah, kalau yang agak sedang tuh 25.000, kecil-kecil sampai Kaltara. Kalau yang ini kayaknya 50 juga kemarin ini dijualkan. Iya, mungkin enggak kali. Aku karena aku ya. Sudah ini. Ini durian hutan kah juga, Bu? Iya, ini. Itu tuh. Ini, Bu. Ini? Iya. Iya. Durian hutan juga. Ini tebal isinya. Iya. Mana pengantin? Oh, iya. Banyak duriannya nih. Mau beli yang mana, Dek? Lay aja. Bilangnya Bu Siti, mabuk kita makan bilang tuh, Bu. Oh, iya, kan? Yang merah. Iya, yang kalau banyak. Soalnya panas bilangnya. Ya, tapi iya, enak bilang itu. Iya, enak. Tapi kalau orang sudah biasa enggak. Enggak, itu. Kalau kita enggak biasa. Saya lo pernah makan sih. Kayak durian anu juga, durian yang seperti biasanya. Enak juga. Ya. Jadi Sobat Kaltara, ini kita jumpa dengan mamanya Bu Siti. Ya, Bu ya? Iya. Dengan ibu siapa, Bu? Ibunya Siti. Ibu mamanya Siti namanya iya. Siapa? Ibu. Nama aslinya? Ibu Julita. Ibu Julita. Iya. Wah, cantik namanya, guys. Ibu Julita. Ramadan, halo Ramadan. Kita beli duriannya yang ini aja lah. Yang lain ya, Dek ya? Sama kamu lah. Lain aja ya. Oke. Oke, kami beli yang lay ya Bu ya. Yang merah tuh. Jadi kami beli lay aja dua Sobat Kaltara. Jadi lumayan lah kalau lay, karena lay itu enak juga biar makan banyak, tidak mabuk Bu ya. Enggak. Laynya. Eh, Ramadan sini Ramadan. Ramadan kelas berapa sudah Ramadan? Sini lah sama Om. Ya, kemarin kan udah. Belum tahu harganya kah Bu? Ini. Oh, bukan yang ini. Oh, yang merah 30. Kemarin kan 50 nih, itu kami lewat. Jadi banyak sampai ke utara sini tuh durian-duriannya. Oh, di sini jualan juga lagi, Bu. Itu apa? Jual-jual mie. Sambil yang ini ya, ada dia kayak mana bawanya, Dek? Kayak mana bawanya? Oke, Sobat Kaltara. Hah? Katanya mau beli yang merah nih Sobat Kaltara. Ada. Oi. Kena tusuk hidung kau. Ya Ramadan. Ih, Ramadan. Malu-malu saya Ramadan, Mbak. Dengan Ibu Julita. Tinggal di mana, Bu? Kok barusan kelihatan? Tinggal di SP. SP. SP3. Pas musim durian ke sini. Iya. Kalau di sana Bu, apa kerjanya Bu? Enggak ada, betani. Betani juga. Tanam lombok. Oh, tanam lombok.
pantas Bu Siti juga sini kemarin mau tanam cabai. Cabai nggak ada dibikin sama kita, Bang. Iya, kemarin ada kami kasih Bu Siti. Belum dibikin juga, Sen. Oh, bukan. Sakit juga dia kan? Iya, ada obatnya di sini tadi, saya belikan tuh. Hari itu kan dia sakit. Iya. Saya kasih obatnya aja. Mana tadi obatnya tuh, Dek? Obatnya di mana tadi? Apa-apa, kita ambil lei sama ini, Bu, ya. Iya. Sama durian. Lei sama apa? Durian merah. Iya. Oke, sawi kaltara. Kita mau ke Tanjung Selor. Kita bawa oleh-oleh ini ke Tanjung Selor. Oke, Bu. Nanti saya cari di tas tuh, siapa tahu ada. Oke, Bu, ya. Kami jalan. Nanti saya tahu Ibu Siti ada tadi mereka mampir. Nah, keluarganya Ibu Siti sawi kaltara. Oke. Oke, sawi kaltara, terima kasih. Hari ini kita udah beli duriannya dan kita bawa ke Tanjung Selor. Nah, teman-teman mau beli durian silakan mampir di depan rumahnya Bu Siti. Nih, jalan poros nih, jalan poros ke 40. Yuk, yang mau mampir beli duriannya silakan. Oke, sahabat Kaltara, terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat dari kita. Thank you. Oke, semuanya.